teman-teman. Apa kabar? Salam sukses, salam semangat, salam sehat tentunya teman-teman. Siang hari ini saya meliput kegiatan para pekerja di lokasi proyek kereta cepat yang berada di Jalan Raya Gaduh Bangkong. Saat ini sedang menyiapkan konstruksi untuk longspan. Masih fokus di sisi yang satu ini, teman-teman. Tampak konstruksi sudah semakin lengkap untuk dilakukan pengecoran. Semoga pengecoran tidak lama lagi, teman-teman. Di sisi yang satu ini ada penahan yang cukup besar, teman-teman, karena posisinya pas berada di atas jalan raya, teman-teman. Untuk mengurangi risiko bila terjadi benda-benda jatuh yang langsung mengarah ke jalan raya, teman-teman. Semoga semua ini dapat berjalan dengan lancar, teman-teman. Kita tunggu pelaksanaan pengecorannya, teman-teman. Semoga tidak lama lagi pengecoran akan dilakukan, teman-teman. Per hari ini jalan pun cukup ramai, teman-teman. Ikuti terus progresnya, teman-teman.
sampai di sini dulu teman-teman. Semoga informasi ini dapat memberi tambahan update terbaru buat teman-teman yang selalu ingin mengetahui perkembangan progres proyek kereta cepat yang berada di daerah Gede Bangkong ini teman-teman. Terus berkarya teman-teman. Terima kasih teman-teman.